hari pas pulang mas. Matur ini tadi. Kemarin kemarin nih gini ya kan, sing kena sing temen mas. Itu yang tembus ke paru-paru ya. Mengkerut ya? Sing pundi? Sing ini piring. Ini makanya kan dia nafasnya kan sesak. Kan kemasukan cairan apa-apa kemarin oksigen lepas ya, di dipasang selang itu toh. Ini. Iku. Mas, sudah tuh. Dia bilang, babu-babu ada apa? Mas, kau babu-babu. Bu, area juga ada. Aku langsung lemas, mas. Terus kepikiran aku bilang, ayah tak bangunnya. Ini yang sedang ngusik anakmu. Ini daerah Mayaran dulu. Aku sedang ngusik ke Pukis, mas. Kan, di situ kan. Klinik ya? Enggak klinik sih. Itu sebelah Pukis, mas, itu kayak pos ambulan hebat dulu mas. Nah, di ambulan hebat itu saya tuh minta tolong sama di situ ada sopir sama kalau nggak salah sama sapaknya mungkin itu kepada sapaknya. Pak tolong antar anak saya ke rumah sakit dulu. Mau ini nyawa, mau anak saya sudah nggak kuat. Orangnya cuma diem aja. Habis itu pergi. Ya nggak diantar sampai anak-anak temennya dia ini bilang, udah bu, tak antar ke rumah sakit naik motor aja. Langsung bawa lari ke rumah sakit. Langsung bawa lari ke Rakaryadi. Anak-anak kalau posisi itu naik kan kalau alap-alap tuh mas. Ya aku orang tua kan ya ojo ganter-ganter sakit anak-anak masih butuh kita. Gitu. Sampai rumah sakit masuk ke rumah sakit kan pakai itu. Ya anak-anak kan nggak bisa dong masuk motor dipakirin ke warung-warung tuh pinggir Rakaryadi itu bawa masuk dia digendong gantian. Bawa lari ke IGD gendong gantian. Kalau yang capek ganti yang lain gitu terus sampai ke IGD. Oh. Dan harapan saya pada pihak kepolisian semoga para pelaku segera tertangkap dan tidak ada perbuatan yang lain. Berapa bu, penaknya bu waktu anaknya dirawat itu habis berapa bu? 9.850. 9.850. Ini kok bisa pulang gimana? Bisa pulang kita dibantu dari pihak rumah sakit. Dan adanya itu kita bisa galang dana. Galang dana. Dibantu rumah sakit ya untuk untuk perawatan ini ya. Apa aja tuh bu perawatannya waktu itu? Paru-paru. Waktu pulang kondisinya sudah sembuh total atau gimana? Sudah baikan. Sudah baikan ya bu ya. Terus ini sudah didatangi polisi bu untuk diminta keterangan? Hari Senin kemarin dari pihak Polres. Bapak polisi dua orang. Nyawa bu pedagang ya? Ya pedagang jualan di depan jalan raya situ. Jualan es. Jualan es. Bapak hanya beli di toko. Toko mana bu? Toko apa bu? Toko underfield. Apa itu? Bengkel atau? Lancar saja. Mobil? Mobil. Habis? Main game. Di mana? Di rumah teman. Ya, terus mau pulang, mau nganterin teman yang rumahnya jauh. Bareng-bareng. Ya, habis itu yang teman yang di belakang itu dibaca cuma teriak gitu. Oh, putar balik dia? Iya. Ya, terbalik. Ya, teriak cuma ya terbalik aja dari itu. Di situ yang terakhir aku yang paling depan. Kisaran jam berapa, Mas? Kisaran jam 4-an, 4-an. Kamu berapa orang waktu jalan itu? 4 motor. 8 orang. Boncengan ya? Iya, boncengan. Itu mau ke rumah temanmu atau gimana? Mau nganterin teman pulang. Di Mijen. Mijen. Ya, Mijen. Itu mainmu di mana? Temen main game online-mu di mana? Main game di Tarupolo. Di Tarupolo. Ya. Kamu pas dibuntuti kamu kerasa enggak, Mas? Di awal itu. Enggak tahu. Kalau di belakang itu kalau dibacokin enggak tahu. Kamu posisi bonceng apa? Bonceng saya. Tiba-tiba di belakang itu sudah ada gimana mungkin bisa diterangkan sudah dibawa kan apa alat
tahu-tahu langsung dijelas gitu. Langsung dijelas? Ya, alatnya seberapa kalau boleh tahu? Ya segininan. Ya coba ditunjukkan ya, seberapa? Parang atau? Arit. Arit? Ya. Oh, masih bisa jalan nggak waktu itu? Masih bisa jalan, masih bisa jalan. Rasanya ya nyeri gitu. Hah? Nyeri. Orang berapa waktu itu ya? Yang kena. Komplotan? Oh, komplotan. Uh-huh. Orang 2 motor, 4 orang. Oh, itu bawa senjata semua kamu lihat? Yang bonceng. Yang bonceng? Iya. Setelah kamu kena, orang itu kemana? Orang itu lurus, habis itu putar balik lagi, mau nyerang lagi. Putar? Saya langsung putar balik. Oh, mau nyerang lagi? Iya. Terus ini, apa? Ada masalah nggak sama orang itu? Nggak ada, nggak ada. Nggak kenal. Nggak kenal? Nggak kenal. Udah kayak posisi, udah kayak apa tuh, setengah sadar gitu. Oh, kamu langsung dibawa ke klinik temanmu? Iya, langsung kayak setengah sadar, nggak. Enggak tahu di mana itu. Iya, enggak tahu di mana itu. Itu kamu sesak gitu napasnya. Iya, sesak. Napas. Gurumu ngerti? Tahu. Sudah tak ingat. Terus udah ngeliki kau. Dan ngeliki kamu, udah ngejenguk kamu. Belum. Cuma tahu kamu mengalami ini ya. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.